Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Jadi pada sore hari ini kita akan mengecek atau review beberapa bahan yang proses dalam tahapan dan mudah-mudahan tetap subur. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan semoga bisa bermanfaat. Nah, ini teman-teman salah satu bahan yang sedang dalam proses bahan kimeng. Belum kita proses karena ingin bahan yang lebih besar. Tapi dalam proses pembesaran. Ini kimeng yang sudah umur tahunan, tapi akarnya juga besar, terlalu besar. Karena rencananya teman-teman ini kita akan buat bongkol. Kita akan potong agak bawah sedikit supaya ini akar yang besar ini jadi bongkol, tapi kita biarkan menyatu dulu. Nah, ini juga pandangan dari sini, wujud rupanya dari sebelah, akarnya juga tidak teratur. Tapi ini semuanya kita akan cutting untuk apa namanya, jadikan bongkol. Tapi karena ini musim panas, jadi agak rawan dia. Karena kebetulan juga air di sini agak kurang. Kita cek bahan yang di sana. Bahan sancang yang sedang dalam proses. Tapi ini baru apa namanya, alurnya baru terlihat. Bogel nih teman-teman, sangat bogel. Jadi ini cabang pertamanya, kedua,
ini alur, tapi masih proses pembesaran karena apa namanya, sudut pandangnya atau mukanya dari sebelah sana. Coba kita cek, tapi karena ini di sini bagian sini ya, perlu kita gunting dulu, bersihkan supaya bisa melihat dari sini. Lumayan, setelah proses yang lumayan lama baru muncul alur. Nah ini teman-teman, nah kalau akarnya ini kebetulan ini hasil cang potong, hasil potong akar, jadi belum kita seleksi, masih tidak karuan teman-teman. Tapi kalau bahannya sudah sangat pendek, sangat pendek teman-teman, dan perakarannya juga sudah lumayan. Nah ini yang akan jadi alur. Ini yang akan jadi alur, ada kedalaman juga, dan titik tumbuhnya juga di sini sudah ada. Tinggal kita akan melanjutkan, tapi ini masih baru-baru subur karena sudah lama tersiksa. Jadi ini sudah lumayan baru subur. Oke teman-teman, sekian dulu proses review, semoga bisa bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.